Nisa Sabian, niat mengajak penonton menyanyi bersama malah berujung disoraki. Nisa Sabian menjadi sasaran guncingan publik usai dituduh sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Ayu Sabian dan Riri Fairuz. Nisa lantas menjadi sasaran guncingan publik dan kini lama berlalu. Gadis berusia 23 tahun itu tetap enggan mengklarifikasi mengenai kabar tersebut. Akhir-akhir ini viral video Nisa Sabian manggung dan dihadiri banyak penonton. Namun sayangnya, ia mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari para penontonnya. Saat mengajak serta penonton untuk bernyanyi, Nisa malah disoraki penonton. Aksinya di atas panggung itu justru menghasilkan respon buruk dari banyak penonton. Suasana pun sempat menjadi sunyi disambung dengan teriakan penonton yang enggan ikut bernyanyi. Nisa pun tidak goyah dan terus meminta fansnya untuk bernyanyi. Dikutip dari sripoku.com pada Sabtu 4 Juni, tak ingin berlama-lama menjadi bahan tertawaan penonton, Nisa Sabian langsung memberikan respon kepada penontonnya. Dan saat video tersebut diunggah oleh akun Instagram, para netizen pun langsung menghujat Nisa Sabian dan rupanya banyak juga yang masih kesal dengan Nisa yang dituduh menjadi pelakor. 1, 2, 3, go!